Tajuk yang seterusnya kita pergi ke matrix. Kita tengok yang mula-mula sekali adalah penambahan dan penolakan matrix. Boleh dilakukan hanya jika dua matrix tersebut mempunyai peringkat yang sama. Peringkat yang sama maksudnya M kali N dia sama. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. Ini juga mesti 1, 2, 3, 4. Dia peringkat yang sama kena sama. Membuat operasi unsur-unsur yang sepadan dalam setiap matrik. Maksudnya dia sepadan. 7 dengan 3. Maksudnya macam ni. Okey, kalau kita tengok matrik ni. Contoh. Kita ada 7 tambah 3. Okey, akan menghasilkan 10. Okey, dia ikut. Ikut. Kalau kat sini A, B, C, D. Sini juga A, B, C, D. Hasilnya juga A, B, C, D. Maknanya A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D. Dua matriks boleh didarab dan dinyatakan peringkat matriks yang terhasil. Penerapan dua matriks hanya boleh didarab jika bilangan lajur dalam matriks pertama sama dengan bilangan baris dalam matriks kedua. Okey, kita ada, ini tak ada masalah sebab sama je. Kita ada 3, negatif 1, 4, 5 untuk matriks A. B kita ada 3, negatif 2, 1 dan 0. Okey, soalan dia cari hasil darab AB. Okey, sekarang kamu tuliskan matriks A dulu. Kita ada matriks A, 3, 4, negatif 1, 5. Ini saya tunjukkan satu kaedah macam mana kita nak darab matriks dengan mudah. Okey, ini 1, ini untuk matriks A. Kita ada matriks B, kita darabkan. Sini kita letak ke atas, yang letak sebaris. Kita ada 3, 1, negatif 2, 0. Okey, saya akan buatkan macam ni. Okey, yang ini akan terus macam tu. Okey, yang ini saya buat macam tu. 3 ni ke bawah. Macam tu. Yang ini saya buat macam ni. Sini A, sini B, sini C, sini D. Itu dia punya jawapan. Okey, kita cari A. Okey, untuk A ini A sama dengan, okey, kita tengok A kat sini. Jadi 3 3 darab 3 tambah ni negatif 1 darab 1. Itu untuk A. Jom kita buat. 3 kita kata 3, 9 campur negatif 1, 9 tolak 1, 8. Okay, kita tulis dulu. Nilai A 8. Kita tengok nilai B. B sama dengan B di sini. 3 kali negatif 2. 3 negatif 2. 3 negatif 2. Tambah negatif 1. Ha, kalau kosong ni, kosonglah. Jadi, ni tak ada. Negatif 6. Okay, B kita dapat negatif 6. C. C 4. 4, 3. Jadi, C sama dengan 4 darab 3 tambah 5 darab 1. Kita ada 12 campur 5. Kita ada 17. Dan D kat sini. Okay, D kita ada 4 darab negatif 2 tambah 5 darab 0, katakan kasihkan 0, negatif 8. Okey, hasilnya nanti, hasilnya nanti adalah kita masukkan jadi nilai A, B, C dan D. Jawapannya adalah, maknanya 3, 4, negatif 1, 5 darab dengan 3, 1, negatif 2, 0 itu akan hasilkan 8, negatif 8. Ha, B, B kat mana? B, B sini. B, 8, negatif 6. Sini adalah 17. Sini adalah negatif 8. Matrik songsang. Jika dua matriks A dan B dengan keadaan AB sama dengan BA sama dengan I. I adalah matriks identiti. Maka B ialah matriks songsang.
bagi A atau A negatif 1 macam itulah. Ini song-song bagi sama dengan B. Boleh. Demikian juga jika A ialah matriks song-song bagi B atau B song-song sama dengan A. Jadi kita boleh gantikanlah. Jika satu matriks A, ada sini A, B, C dan D. Okey, itu dia. Maka matriks song-song bagi A adalah ini. Formula ni kena ingat. Okey, kalau tak nampak saya jelaskan lagi. Kita ada matriks song-song A sama juga dengan, kalau nak senang nak ingat, saya selalunya 1 per ada tolak baca. Okey, AD tolak BC dengan keadaannya di sini. Kalau asalnya, kalau kita tengok asalnya A, B, C, D. Okey, saya suka tulis. Sini akan jadi negatif. Okey, di sini A turun bawah, D naik atas. Macam tu. Boleh? Ini kena ingat. Untuk matriks song-song, ini formulanya. Jika AD tolak BC, maknanya yang bawah ni sama dengan kosong, maka matriks tersebut tidak mempunyai matriks song-song. Kalau kosong, tak adalah matriks song-song. Diberi 1 per P, 3, 4, negatif 2, negatif 5. Darab negatif 5, Q, 2, 3, sama dengan 1, 0, 0, 1. Okey, kalau kita tengok yang ini, 1, 0, 0, 1 adalah, ini adalah matrix identity. Kita ada, kalau kita tengok ni, 1 per P adalah bentuk asas bagi matrix song-song. Yang ini adalah matrixnya. Boleh? Okey. Pertama sekali ditanya adalah cari nilai P dan nilai Q. Ini kita tengok di sini. Kita tahu bahawa untuk mendapatkan, kita tengok yang ini dulu. A dia. Matrik A. Matrik A kita ada negatif 5, Q, 2 dan 3. Kedudukannya 5 ini adalah A, B, C, D. Okay, kita tengok matrik song-song yang ini. Okay, matriks song-song A adalah sama dengan 1 per P. Okay, kita ada 3, negatif 2, 4, negatif 5. Kalau ikut kepada formula, okay, kita tengok. Kalau matriks song-song ini adalah negatif B, negatif C, AD. Jadi kita tulis. Ini adalah negatif P. Ini adalah negatif C. Yang ini adalah A. Yang ini adalah B. Q adalah B. Okey, kalau di sini negatif B 4. Jadi kalau B sahaja adalah 4. Kita tahu bahawa Q sama dengan ini 4. Jadi Q adalah negatif 4. Okey, kita terus dapat jawapannya. Okey, kita tengok yang bawah ni P. Okay, kita tahu bahawa dalam matriks song-song 1 P ini, yang bawah ini adalah ada tolak baca AD BC. Kita tengok yang asal. Jadi P, kita boleh tulis P sama dengan, kita nak dapatkan nilai P AD A. Kita tengok A adalah negatif 5, negatif 5 darab D adalah 3 tolak B. Kita ada Q tadi adalah negatif 4. Negatif 4 dan C adalah 2. Okey, kita teruskan. Ini akan jadi 5 kali 3 negatif 15. Tolak 4 kali 2 8 negatif 8. Sama dengan negatif 15 tolak-tolak. Jadi tambah 8 sama dengan negatif 7. Jadi nilai P sama dengan negatif 7. Boleh? Itu cara kita nak selesaikan contoh soalan yang ini. Seterusnya, tuliskan persamaan linear serentak yang berikut dalam bentuk persamaan matrik. Jadi ini adalah persamaan serentak. Sebelum ini kamu lakukan persamaan serentak ini dalam bentuk persamaan. Tapi untuk selesaikan yang ini, kita kena buat dalam bentuk persamaan matrik.
Macam mana kita nak selesaikan? Okey. Ini kaedahnya. Persamaan linear serentak dengan kaedah matrik. Kita ambil nombor dulu. 3. Ini ada 4. Okey. Ini ada negatif 2. Kita ada negatif 5. Kita kurungkan. Luar ini kita letak X, Y. Sama juga dengan, okey, kita tulis balik negatif 11, 12. Okey, kita dapat macam ni. A, B, C, D. Jadi, kita pindahkan yang ini ke sini. Kalau ini A, bila pindahkan ke sini, dia akan jadi matriks songsang bagi A. Jadi, kita boleh tulis. Okey. X, Y. Sama juga dengan 1 per... Okey, 1 per ada baca AD tolak BC darab dengan, okey, kita tengok. Kita tengok yang ini dia akan berubah menjadi B akan jadi negatif, negatif 4. Yang ini akan jadi negatif-negatif positif 2. D naik atas negatif 5. 3 turun bawah jadi 3. Darabkan dengan negatif 11, 12. Okey, kita teruskan. Sama juga dengan ini ADBC ni, dia akan sama macam ni tadi. Dia akan dapat 1 per nilai P tu adalah 7. 1 per negatif 7. Yang ini kita akan darabkan. Darabkan. Jadi saya keluarkan dulu pendarapan itu bagi memudahkan kita. Kita keluarkan, dia jadi. Okey, kita tulis kat sini. Negatif 5, 2, negatif 4, 3. Okey, kita ada negatif 11, 12. Macam tu. So, kita buat. Ni 1. Ni 2. Okey, dia ada macam tu sahaja. Okey, kita ada A, B. A sama dengan. Kita naik ke atas sikit. Mungkin nampak. Surat ni dulu. Okey, kita ada A sama dengan negatif 5 darab negatif 11 tambah negatif 4 darab dengan 12. Okey, kita ada berapa? Kita ada 55 tambah negatif 48. Kita selesaikan, ia akan jadi 55 tolak 48. Kita dapat 7. 7. Nilai A adalah 7. Nilai B. Okay, nilai B sama dengan di sini. 2 kali negatif 11. Tambah 3 kali 12. Kita dapat negatif 22 tambah 36. Di sini dapat 14. Jadi di sini kita dapat AB adalah 7, 14 di situ. Okey, kita akan dapat hasilnya di sini. Okey, di sini kita dapat terus dia tulis 7, 14. Jadi kita tahu yang ini masuk sini di 7, 7 per negatif 7. Bawa dia 14 per negatif 7. Okey. X, Y. Okey, kita turunkan ni. Sama juga dengan 7 dengan 7 jadi negatif 1. Dan 7 kali 1, 7 kali 2, negatif 2. Okey, negatif 1, negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 2. Jawapan akhirnya. X sama juga dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 2. Kita telah menyelesaikan nilai X dan nilai Y. Boleh? Okey.